Orkes Keroncong Anesa ini terbentuk masih muda sekali nih Mbak, mulai 12 September 2017. Dan alhamdulillah ada dua guru pakarnya di sini, Bu Edmi dan Bu Danar. Tepuk tangan dulu dong, pelatihnya. Ketika Bu Edmi dan Bu Danar itu pernah menghadap saya waktu itu masih baru 2017 di SMP 1 Lawang. Beliau menyampaikan terkait kompetensi dan minat anak-anak. Lah dari situlah kami organisir terbentuklah Orkes Keroncong Anesa. Yang saya tangkap waktu itu Mbak, saya sangat mencintai Indonesia. Indonesia itu kaya, luar biasa, di setiap daerah punya musik. Ketika beliau menyampaikan terkait dengan musik keroncong, saya sangat mendukung. Kenapa? Saya setuju dan saya sangat berharap, mari lestarikan, jaga warisan nenek moyang kita. Terkait dengan event-event yang pernah diikuti anak-anak, itu Parade Keroncong Semalang Raya, wow, di Batu, yes. Parade Keroncong se-Jawa Timur di Jember, on air di RRI sudah 4 kali, luar biasa. Dan event-event yang lain banyak kami beri kesempatan anak-anak selalu tampil.
tiada lain kau remaja. Sadarkan kau di pundakku lah tersempat tugas luhur nan suci. Tiada lagi.